Jangan lupa sebelum nonton klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Kali ini kami jalan-jalan lagi ke Kota Batu untuk mengeksplor tempat wisata yang cukup populer namun belum pernah kami datangi. Lokasinya ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji. Menuju ke tempat wisata ini cukup mudah dan bisa diakses dengan sepeda motor maupun mobil. Saat tiba di gapura masuk, kami dikenakan tiket masuk Rp12.000 per orang dan parkir mobil sebesar Rp10.000. Wisata Coban Talun buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Indri Wijaya. Kali ini kami ngadem di Kota Batu. Tepatnya ada di depan apa sekarang? Kali ini kami ke wisata air terjun yaitu Coban Talun yang ada di Bumi Aji, Kota Batu. Seperti apa keseruan kami mengeksplor tempat wisata ini? Tetap ikuti kami dua dari awal sampai akhir. Let's go! Di wisata Coban Talun ada beberapa spot yang bisa kita eksplor. Ada air terjun, oyot, ayunan, pagupon, apace, taman bunga, stroberi, dan beberapa spot lainnya. Spot pertama yang kami tuju adalah air terjun. Karena jalan menuju ke air terjun cukup jauh, kalian bisa memilih jalan kaki atau naik ojek. Kalau naik ojek, tarifnya Rp15.000 sekali jalan atau Rp25.000 pulang pergi. Sebelum ke air terjun ada oyot seperti ini kebetulan masih tutup guys. Sepanjang jalur menuju ke air terjun sebenarnya banyak warung, namun kondisinya tutup dan sepi. Bahkan fasilitas toilet di jalur ini juga tutup. Dari titik sini sudah terdengar suara gemericik air terjun. Di sini walaupun jalannya sudah berpaving, ada peringatan untuk hati-hati saat melangkah karena licin. Kita bisa melihat pemandangan hutan pinus dari sini guys. Sejauh mata memandang hijau adem ini. Kemudian kita akan melalui jembatan kayu di atas sungai dengan pegangan tangan dari besi. Seperti inilah jembatan kayunya guys, di atas sungai yang cukup bersih. Kita akan melewati hutan pinus di sini. Sebelum air terjun sebenarnya ada ayunan Coban Talun, cuma ini ditutup pagernya dan loketnya tidak ada yang jaga. Sebenarnya di dalam itu ada ayunan, beberapa spot foto. Di dalamnya ini juga ada bunga arboretum kayak yang dicangar, kemudian itu ada gas ibu, ada beberapa ayunan, asik sebenarnya. Setelah berhenti sejenak di area ayunan, kami lanjut lagi menyusuri hutan pinus untuk menuju ke air terjun. Ini masih ada petunjuk menuju ke arah air terjunnya. Setelah melewati area hutan pinus, kita selanjutnya melewati jalur tanah liat dengan pepohonan macam-macam di vegetasinya. Banyak semaknya juga di sini. Langsung jalan lagi guys. Setelah jalur hutan pinus, ini jalur paving dan terus menurun guys. Hati-hati licin. Untuk ojeknya berhenti sampai sini, kemudian kalian lanjut lagi jalan kaki ke bawah. Seperti inilah jalur setelah titik berhenti dari ojek. Ada pegangan bambu dan tanah liatnya ini dikasih batas bambu agar tidak longsor. Seperti inilah air terjunnya, kami akan mendekat melihat keindahan Coban Talun. Terlihat aliran air terjunnya sangat deras itu. Di bagian air terjun ini sudah ada warung dan ini ada toilet aman deh, bisa nongkrong lama di sini.
seperti inilah pemandangan air terjun Tukan Talun. Teburan airnya sangat kencang sekali dan ini ada batu-batu besar di sini. Kami mendekat ke arah air terjun untuk mengabadikan keindahan air terjun Coban Talun. Air terjun Coban Talun alirannya sangat deras, jadi sangat-sangat dilarang mandi di sini, guys. Saking kencangnya aliran air terjun, hembusan angin disertai air akan mengenai badan kita. Setelah puas kami memotret di air terjun Coban Talun, kami balik lagi ke arah parkiran. Di depan area parkir mobil terdapat misal hidayah dan toilet. Kalian bisa salat di sini dan pipis. Seperti inilah bagian dalam dari musola Al-Hidayah di wisata Coban Talun. Tentunya kami menuju ke Pak Bupon Garden and Outbound. Kita lihat di sini ada banner-banner. Di dalam Pak Bupon itu ada banyak spot foto yang ciamik. Masuk ke Pak Bupon Camp and Outbound dikenakan tiket masuk Rp10.000 per orang. Ini ada beberapa semacam tempat penginapan, depannya ada spot foto. Kemudian ada area pertemuan sekaligus tempat makan. Kalian bisa memesan menu grill di tempat ini. Selanjutnya kami menuju ke bagian belakang. Di sisi sebelah kanan menuju ke area belakang ada beberapa bangunan penginapan dan sebuah kolam ikan. Bergeser ke bagian agak tengah terdapat kolam renang untuk anak yang kondisinya tidak terawat dan taman kelinci yang tidak ada kelincinya. Di bagian pinggir kolam renang ini terdapat gazebo-gazebo. Di sini juga ada wahana flying fox yang melintang melewati taman sampai ke bagian belakang dekat penginapan yang berbentuk segitiga. Setelah melihat peta wisata, kami melanjutkan mengeksplor taman. Di area ini sangat instagramable, cocok buat foto-foto, bahkan cocok juga buat foto prewed. Ada bangku, sepeda berwarna putih, jalur di antara tanaman yang semuanya bisa dijadikan spot foto. Bahkan penginapan yang berbentuk segitiga juga menarik buat latar belakang foto. Untuk rate penginapan di Pak Bupon Camp dan Outbound mulai dari Rp300.000 per kamar, belum termasuk sarapan. Di area taman ini juga ada ayunan. Pas kami kesini, ternyata ada juga yang sedang outbound di area lapangan yang ada di depan taman. Di sisi sebelah kanan terdapat kincir-kincir angin dan bangku yang menarik sebagai spot foto, serta di bagian paling ujung merupakan titik finish Flying Fox. Kemudian, di bagian sisi sebelah kiri terdapat kafe dengan konsep tempat duduk outdoor serta beberapa spot foto. Di antaranya sepeda gantung, bulan sabit, bintang, dan lingkaran. Bergeser ke bagian bawah, ada juga spot foto bangku, ayunan, dan kelopak bunga yang kondisinya agak kurang terawat.
Setelah dari Pagupon Camp, kami akan menuju ke Apaches. Mumpung ini belum hujan, langsung kita ke sana. Let's go. Apaches merupakan tempat penginapan dengan rate mulai 200 ribuan per kamar. Desain kamar di tempat ini berbentuk gerobak kereta kuda dan tenda suku Indian. Di area Apache juga ada kafe dan sewa kostum ala Indian. Selanjutnya kami ke Alas Pinus. Di area ini cukup luas dan ada beberapa spot seperti jembatan di antara pohon, kafe, tempat penginapan dan rumah pohon yang kondisinya tidak terawat. Sebenarnya di depan Taman Pinus ada taman bunga, cuma pas kami kesini tutup guys, itu terlihat tulisan loketnya Rp5.000. Spot terakhir yang kami datangi adalah rumah terbalik, namun pas kami kesini ternyata pagarnya dalam keadaan terkunci, jadi kami tidak bisa masuk ke dalam. Sebenarnya di bagian paling pojok ada spot yaitu Gua Jepang, karena hujan kami tidak sampai ke sana. Ditutup dengan rintik hujan. Setelah kami mengeksplor mulai dari air terjun Jepang Talon, kemudian apa Bon? Ke Pagupon Camp, kemudian kami ke Apache Camp, Taman Pinus, sampai kemudian rumah terbalik. Ternyata tempat ini yang masih bisa dikunjungi, kebetulan kami pas hari kerja ya, itu cuman air terjun, kemudian Pagupon sama Taman Pinus dan Apache. Yang lainnya pagarnya ditutup guys, jadi jangan lewatkan. Kalau ke Malang atau ke Batu tepatnya, mampir ke sini untuk meramaikan lagi tempat ini agar tempat wisatanya bisa berkembang lagi. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.